yang untuk di mobil-mobilnya sudah mentok, sudah finish. Dan ini kita akan istirahat dulu, makasih. Setelah itu kita akan pindah ke boothnya yang mobil-mobil premium. Teman-teman, ini di hall berikutnya. Tadi kita sudah break istirahat makan siang, dan ini kita sudah di booth-nya BMW. Dan ini BMW menyuguhkan beberapa banyak mobil. Itu tadi The 7, The X7, lalu ada beberapa banyak lagi. Dan ini saya bersama istri saya. Ya, ini kita jalan-jalan, dan itu BMW ada Mini Cooper, lalu ada Volvo, dan banyak sekali teman-teman. Oke, teman-teman, ini kita akan jalan-jalan, kita akan melihat beberapa yang ada di booth-nya BMW. Dan beberapa banyak-banyak mobil yang listrik ya, teman-teman. Ya, teman, ikuti terus kami jalan-jalan di pameran gias di hall-nya BMW. Oke, teman-teman, ini kita di hall-nya Mini, dan tuh Mini ada beberapa mobil baru, ada Countryman yang elektrik, ini electrical, listrik, dan itu ada yang Countryman yang bensin, serta ada beberapa itu mobil-mobil untuk di Mini Cooper, dan ini ada Volvo, ini mobil-mobil untuk premium, dulu BMW sama Mini Cooper satu boot, tapi sekarang jadi satu dengan Volvo, dan ini yang C40 yang elektrik. Ini. Oke, teman-teman. Ini kita akan pindah ke hall yang lainnya lagi. Dan itu terus sampai di jalan-jalan Gias di tahun 2024 ini. Ini kita sudah sampai di booth-nya, di hall satunya, di hall 13. Ini kita sudah sampai di booth-nya Nissan, dan Nissan ini ada Nissan Leaf hybrid. Ini, dan juga ada beberapa mobil-mobil tuh, Aria, juga ada mobil Sakura, dan ini bintangnya teman-teman, ini baru dikeruputi ya nih mas, the all new Serena C24. Ini, dan saya akan coba-coba lihat yang ada di booth-nya untuk Nissan. Dan setelah dari Nissan, ini ada Kia. Kia ini ada EV6, GT-Line. Lalu ada macam-macam sekali, ada banyak. Itu punya Nissan. Ada Karens, ada Seltos, ada Carnival baru, ada EV9. Dan kita akan coba jalan-jalan ya, teman-teman, ya, untuk ke Kia. Dan ini di booth-nya VW, ini ada VW Kombi lama, serta itu ada bus, ini ada VW Kombi ini, lalu ada beberapa banyak mobil-mobil dari VW T-Cross, VW Tiguan, ini VW Kombi lama, Tiguan Allspace, lalu ada ini, dan sekali teman-teman, ini ada beberapa mobil-mobil dari brandnya VW yang baru-baru ya teman-teman. Oke, teman-teman, ini kita akan ke booth-nya yang sebelah. Dan ini di Audi, ini ada beberapa Audi A6, ada beberapa. Dan ini ada, ini ya teman-teman, GWM. Ini ada tank. Lalu ada beberapa mobil-mobil, ini ada juga ini. Dan ada beberapa mobil baru, ini tank yang 500, itu ada tank yang 300, lalu ada Haval, dan juga ini ada Ora Goget ini.
ada Haval 6. Di bulunya ini ada Citroen, ada Citroen Citri, dan beberapa macam ini. Lalu ada Ceres, lalu ada Aeon. Ini dan ini Ceres. Oke, teman ini coba masuk ke via Aeon dulu. Kita ada di punya Ceres, dan ini Ceres seperti ini yang kemarin, dan dia sudah membawa ini Ceres main konsep, dan dia juga ada beberapa mobil-mobil yang ada di Ceres itu, ada macam-macam ya teman. Oke teman, kita akan pak jalan-jalan di punya Ceres, kita melihat apa yang ada di Ceres. Dan teman-teman, ini kita sudah sampai booth BYD, dan ini yang booth yang saya tunggu-tunggu. Ini ada BYD Dolphin, BYD Seal, dan kita akan coba jalan-jalan teman ke tempatnya booth yang BYD. Dan ini ya teman ya, di GS 2024 ini mobil favorit saya, yaitu BYD M6. Cocok untuk keluarga. Saya sudah duduk, sudah coba duduk yang belakang sendiri, bahkan yang kamera istri saya juga pun duduk di belakang, tengahnya paling mundur, tidak sempit ya teman. Dan ini harganya antara 400-an, antara 380 sampai 429, dan ini cocok sekali untuk keluarga, serta benar-benar very for money, enak, nyaman, duduk dimanapun masih longgar, dan ini captain seat ya teman. Dan ini coba kita akan tunjukkan untuk duduk di joknya di BYD M6. Ini saya sudah duduk di BYD yang M6, dan ini kita duduk di belakang sendiri. Ini kursinya sudah paling mundur juga, ini duduknya paling nyaman, duduk paling di depan, tapi ini masih longgar. Dan ini perut saya perut gendut, ini saya duduk masih posisinya masih enak, cocok untuk keluarga. Dan ini mobil favorit saya untuk keluarga, untuk luar kota ini tidak terlalu sempit ya teman. Dan ini cocok sekali, tempatnya juga sebetulnya lebar, dan ini duduk yang paling belakang, paling mundur pun masih ada longgar, masih ada space, serta tuh ini kalau diajuin lebih longgar lagi. Terima kasih kok ya, kalau diajuin lebih longgar lagi. Dan tadi paling ya, tadi paling mentok pun juga, coba kok dimundurin minta tolong tuh, ini masih ada space. Dan duduknya, dan duduknya tidak enak, seperti ya. enak ini lega ya, saya udah ya. Cobain tadi itu test drive ya gitu. Oke okay. Belakangnya enak, belakangnya enak kok tuh dia nah, udah coba. Oke okay, makasih teman. Ini saya duduk di BYD yang M6 ya, ini kursi 6 1 2 3 4, ini ya 5 6, ini yang duduk belakang, ini posisinya ini masih ada jarak space ya, dan itu yang depan masih jarak segitu. Oke teman-teman, ini BYD yang M6 cocok sekali untuk warga di Indonesia yang bisa bawa penumpang banyak, serta ini masih ada space, dan ini juga kakinya juga posisi duduk belakang masih lumayan enak ya teman-teman. Oke sip, good luck BYD. Dan teman-teman, ini kita sudah dari BYD, dan ini mulai ada untuk kendaraan komersial. Dari di hall yang satu itu kendaraan komersial, ini ada Trax, lalu ada Fuso, ada Isuzu, ini di Max, dan ada Traga, ada ini ya, ID Truck, ada Hino, tuh seperti itu ada Hino.
ini sebenarnya masuknya itu dari hall 1, tapi karena saya dapat parkir dari belakang, jadi saya masuknya itu dari hall 11 kebalik namanya, dari belakang ke depan. Sebenarnya dari depan ke belakang, tapi ini kita balik dari belakang ke depan. Oke, teman-teman. Ini sudah selesai semua. Dan untuk visitnya kita di Gias tahun 2024 ini sudah selesai. Ini sudah paling terakhir bonya itu di kendaraan komersial. Dan di 2024 ini lebih mantap, lebih oke, kendaraannya lebih banyak pilihannya dan teknologinya lebih maju, terutama di mobil listrik. Perkembangannya dahsyat sekali, terutama di bikin mobil China. Dan mobil yang tidak saya sukai adalah Suzuki Espresso ya teman-teman. Dan mobil favoritnya saya BYD M6, cocok sekali untuk keluarga, temannya tidak sempit dan luas serta mantap enak ya temannya. Oke teman-teman, jika Anda menyukai videonya kami untuk feelingnya kami jalan-jalan di Gias 2024, jangan lupa subscribe, like, komen monggo dan juga share ya temannya, kita Gias di 2024 ini ya. Oke teman, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video konten kami di Gias di 2025. Dan jangan lupa main di Instagram kami, di Twitter kami, di Sakit Oru Variasi ya teman. Teman, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di Gias 2025. Dan teman-teman, ternyata di booth-nya samping ini banyak brand-brand dari kaca film Lumar, dari Ban, lalu banyak sekali ya teman ya. Di samping ini. Dan ini ya teman ya, ini ada Protekria, ada beberapa banyak produk-produk aftermarket di booth samping dari hall 1 sampai hall 11 ya teman ya. Dan di khusus hall 11 itu juga banyak, khusus tadi di awal kita ada untuk produk-produk aftermarket ya teman ya. Oke teman-teman, ini saya akan pulang. Dan ini ada, saya habis lewat dari booth-nya Vikul, booth-nya Solar Guard. Ya, ini Vikul. Ini ada, lalu booth-nya banyak sekali ya teman-teman, untuk booth-booth aftermarket. Oke, teman-teman. Ini saya akan pulang, saya sudah capek, benar-benar capek ya, dari tadi pagi, jam 11. Dan ini jam 5 sore ya teman-teman. Oke teman, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di Gias tahun 2025.